manifesto, manifesto pihak di sebelah sana. Manifesto mereka mengandungi 60 janji, tuan-tuan. Tetapi hanya satu janji yang menyebut perkataan ekonomi bumi putera. Itu pun bukan janji nombor satu, bukan janji nombor 10, bukan janji nombor 20, janji nombor 30. Saya pilih bagi janji ini. Ianya tidak ada mengandungi apa-apa kandungan substantif untuk menegakkan atau mengukuhkan pembangunan ekonomi Bumiputera secara tuntas maupun tegas. Paling kuat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka hanya berjanji membentangkan laporan di parlimen mengenai jumlah pegangan ekuiti Bumiputera. Itu saja apa yang kaum Bumiputera dapat dari langkah seperti ini. Yang lain-lain dalam janji itu sebenarnya dah semua kami Kerajaan Barisan Nasional buat. Itulah, tuan-tuan dan puan-puan, betapa ambil mudahnya pihak di sebelah sana memandang agenda Bumiputera. Tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Barisan Nasional sebaliknya akan tetap mendukung dasar memberi bantuan dan inisiatif pada kaum Bumiputera. Di mana sahaja berada, di serata pelosok negara bertuah ini, dari Perlis hingga ke Sabah, adalah hasrat tinggi saya agar kesemua penduduk negara ini di mana saja berpeluang menikmati kehidupan yang aman lagi selesa, insyaAllah. Dengan sokongan padu yang tidak terbelah bagi dari saudara-saudari semua, dari tuan-tuan semua, saya dan rakan-rakan akan terus mempertahankan agenda Bumiputera Nasional demi kesejahteraan kita bersama. Dari generasi ini ke generasi-generasi hadapan. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan. Saya berjanji agenda Bumiputera Nasional Kerajaan BN tidak akan berganjak sebagai tiang tunggak dasar negara kita Malaysia. Sebagai penutup kalam, saya menjemput semua berikrar untuk terus istiqamah menjunjung agenda Bumiputera Nasional untuk kini dan selama-lamanya. Pokoknya, apapun arah yang datang melintang, apapun badai tiba menghantam, selagi pentadbiran ini terus diberi mandat untuk nasib Bumiputera, pasti kita dalam. Bumiputera ku, Bumiputera ku, negara ku, teruskan perjuangan kita demi masa depan kaum Bumiputera dan negara Malaysia kita yang berjaya.